Pandai besi adalah orang yang pekerjaannya membuat alat-alat dari besi atau baja, seperti alat-alat bertani, cangkul, arit, kapak, pisau, dan lain-lain. Seorang tukang besi atau pandai besi secara tradisional sekarang sudah jarang kita jumpai. Tetapi bukan berarti tidak ada. Seperti Ki Sarpan misalnya, dengan dibantu sang putra ini, sampai sekarang masih menekuni pekerjaan mulia ini. Untuk memanaskan besi digunakan perapian, baik dari arang kayu jati atau kayu keras lainnya, supaya panas yang dihasilkan bisa maksimal. Jadi seperti inilah kegiatan beliau sehari-hari dengan dibantu oleh sang putra.